Wah, kita sudah menikmati makan sore. Terima kasih Kak Ciko. Selamat makan. Pesanan Kak Irma. Ini pesanan Kak Irma juga. Makan kayu dah. Nah, ini tempe lagi mutih, lagi puasa mutih. Lagi mutih. Terus telurnya belum ya. Wah, ini pesanan. Pesanan itu. Oh iya. Banyak banget. Bulan ini jangan semua tuh diambil. Kan pengen kecap. Tapi yang kayak si Mala suka bikin itu gue jangan diambil. Apaan? Udah ya? Ini dikit. Sebelum beli makan, foto-foto dulu. Oke. Nah, kita dipesenin ini nih. Dipesenin. Biar kuat tenaganya. Dipesenin kambing. Daging tuh kalau ini kan nanti nggak kenyang. Nah, kita racik dulu. Diracik pakai sambalnya. Ayamnya cemplungin ini lempuk banget ya ini di itunya tuh di belah-belahnya. Apaan itu? Cerat. Ininya, kuahnya. Kayak ayamnya ada karet. Aku lah minta irisan cabai. Jadi malah itu minum. Ini, Krim, mau coba ini ya? Sama, Pipin. Oke, jam saya. Ini apa gulai ya? Gulai kambing. Ada sendok lagi enggak? Itu. Ini. Itu tuh. Buat, ini aja nih. Buat kalau ada yang mau bak, ini kan. Pilihan lah. Oh, kok kayaknya diceruk gitu ya, Ji. Sendoknya enggak kena mulut. Dagingnya gurih. Enak. Ini kayak Irma katanya. Enggak udah. Tetap manis ya? Manis ya? Enggak. Ini mau sambal ya? Ini mau sambal ya?
Tinggal diacak-acak nih. Ini sambel. Siapa yang sambel? Kak Ciko, makasih ya udah mentraktir kita semua. Barokallah. Semoga sehat-sehat selalu. Bertambah rezekinya yang barokah. Sukses lah, sukses. Semua yang direncanakan, yang dicita-citakan tercapai. Amin. Tadi Yudo bilang gini lagi, Kak Irma emang gak diajak lagi ya sama Tante Ciko ke Kebumen. Aku, Elis, sama Elis mau ke Kebumen, mau potong sana korban. Gak mungkin, gak mungkin Elis ke sana. Elis sama Elis lebaran-lebaran ke sana, aku bilang. Kan ibunya diajak kan? Bikin iri doang, Rian Jaya. Cuma gak iri, gak diajak ke sana. Nyari kentang ya, Mom? Pasar, Kebumen. Iya, nyari kentang. Nyari gula. Kalau lebaran kali naik ke harganya? Naik. Udah pesen. Kak, siapa namanya, Kak? Aga. Bukan. Om Aga. Bukan sih itu. Sapinya, sapi. Sapi namanya siapa? Sapinya. Bom-bom, kan. Aku bilang lambung. Aga masih enggak gitu. Aga itu sapi. Makan lambungnya mereka. Mereka itu di dalam sebanyak pemimpin itu pemimpin itu jalan aja ke depan itu kita kasih meskes gitu arah rumah gue. Udah gue ngelewatin terus. Jadi akhirnya gak jadi dijual, kamu yang beli. Ada yang mau cari rumah di daerah mana, Bu? Ada yang mau beli.